Oke, masih di obsesi dan buat pemirsa nih ya, kita punya info yang penting. Wow. Ya, apa ini, penting Bibian? Tanda seru. Khususnya buat anak muda zaman sekarang yang selalu diinterogasi sama mami kalau lagi deket sama cowok. Nah, ini kayaknya sama gak sih kayak kamu? Atau jangan-jangan ini kayaknya sama-sama Iris Bella nih ya. Yang lagi kasmaran sama Dimas Aditya, tapi ya James ya, dia tuh selalu dihalangi sama maminya Cut Mini. Sedih ya. Maminya tuh Cut Mini itu ya maksudnya ya. Jadi kalau pemirsa ngerasa senasib dengan Iris Bella, pemirsa harus nonton film Mi versus Mami yang sudah meramaikan bioskop sejak 20 Oktober 2016. Betul sekali, itu gak apa lagi. Film ini bisa bikin pemirsa ketawa dan nangis dalam waktu yang bersamaan. Dan juga ini ada info yang gak kalah penting adalah saksikan terus obsesi tiap hari Senin dan juga Jumat jam 10.30 pagi dan Sabtu Minggu jam 12 siang. Dan buat yang tadi telah menyaksikan obsesi, bisa langsung aja klik di www.okezan.tv. Tapi sebelum kita pamit, kita masih punya berita hot. Wow. Dari Dea Mirella. Ini ada apa ya kira-kira? Yang menggugat cerai suami yaitu Roy Hasbi. Lagi dan lagi ya ini betul, ya. Betul, dia juga dikabarkan mengalami KDRT nih James. Kira-kira seperti apa kebenarannya ya? Jadi pemirsa simak liputannya, kita berdua pamit ya. Saya James Purba. Dan saya Vivian. Salam Obsesi. Bye-bye. Pemirsa, pasca ditinggal pergi buah cinta mereka yang baru lahir untuk kedua kalinya, rumah tangga penyanyi senior Dea Mirella di ujung tanduk perceraian. Dea bahkan telah melayangkan surat gugat cerai pada Roy Hasbi, suami keduanya, ke Pengadilan Agama Bekasi, Jawa Barat. Sayangnya, Senin kemarin, baik Dea maupun Roy tak hadir di sidang cerai perdana mereka. Dari kuasa hukumnya, diketahui jika alasan Dea meminta cerai lantaran ada kecemburuan. Benarkah demikian? Sejauh ini sih masih soal prinsip aja sih mereka yang sudah nggak cocok lagi. Ya ada gugatan lagi dari pihak Dea, ya karena memang ada perbedaan prinsip sih sejauh ini. Salah satunya seperti itu, tapi kan juga ada mungkin, ada kayaknya sih kalau cemburu kan bukan hal-hal yang prinsip. Ya, pasti ada hal-hal yang lebih prinsip yang membuat mereka akhirnya berpisah. Alasan tak ada lagi kecocokan seakan menjadi klise jika menyimak lagi perceraian Dea dengan EL Ritonga beberapa tahun silam. Bagaimana tidak, memiliki anak perempuan dengan EL tak membuat Dea membatalkan perceraian. Justru sebaliknya, Dea yang masih berseteru dengan EL terkait harta pembagian gono-gini. Dea diketahui sudah menikah dengan Hasbi. Lantas apa tanggapan EL soal perceraian mantan istrinya? Selain isu ekonomi yang timpang, lantas benarkah alasan lain Dea kekeh ingin cerai dengan pria yang sempat dibanggakannya itu lantaran adanya KDRT? Iya Bu, ya. Saya nggak komen dulu ya. Saya nggak komentar dulu. Benar, di Polres Metro Bekasi Kota ada laporan dari kasus KDRT atas nama Ibu Dea Mirella ya, pada tanggal 16 Agustus 2016. Jadi kalau untuk itu lebih baik kita tunggu mediasi dulu 2 minggu lagi, karena di dalam mediasi itu kan para pihak hadir.